Halo teman-teman, balik lagi di video kali ini kita akan mencoba mengecek kondisi baterai bagus atau jelek, dan juga kita akan mencoba mengukur tegangan baterai ini. Kita menggunakan avometer atau ini multimeter digital ya. Caranya mudah teman-teman. Ini yang merah ini kita kasih tengah, kita mengukur kondisinya dulu ya, kasih tengah sini yang volt ampere, terus selectionnya kita pilih ke DCV 20 0 ya. Ini kita ukur kayak gini, kondisi baterai kalau bagus itu di atas 3. Oke, ini bagus 3,9. Kalau di bawah 3 itu jelek ya teman-teman. Ini juga bagus 3. Ini juga bagus 3,8. Ini juga bagus. Ini juga bagus. Oke. Kebalik. Oh, 3,9 bagus. Kalau di bawah 3 itu jelek ya teman-teman. Oh, ini kayaknya rusak nih. Ini kotor. Ya, ini teman-teman, yang ini rusak. Oh enggak, ini 3,9. Oke. 3,8. Oke. Oke, yang kedua kita akan mencoba mengukur kapasitas baterai itu ya. Kita offin dulu avometernya. Ini kita pindah ke atas. Kita pilih ke 10A ya, kayak gini cara ukurnya. Ini yang kebalik, ini yang probe negatif, kita kasih sini kayak gini. Nah, sebentar ya, kita tunggu sampai angkanya berhenti teman-teman. Biasanya baterainya akan panas, tapi nggak apa-apa, kita tunggu angkanya sampai berhenti. Sampai berhenti. Ya, itu 3,3700 ya teman-teman, tapi di sini tulisnya 9900 mah. Ini relnya 3700. Kita harus tunggu ini sampai berhenti dulu teman-teman. Itu masih gerak kan, kita tunggu sampai berhenti. Ya, sekitar 3000-an ya. Ini yang battery center ultra fair. Oke, kita coba yang ini. Ini nggak tahu saya merknya apa, dikasih temen ini. Coba kita cek. Oh, kirain 10.000. Tunggu sampai berhenti. Ini nekannya harus kencang ya teman-teman, jangan kasih kendor, harus kencang.
Oke, 5.000 ya. 5.000. 5.000 mah. Ternyata masih banyak kan ini. Padahal ini tulisannya 8.000. Oke, kita coba yang baterai ungu. Baterai ungu ini copotan dari power bank, teman-teman. Kenapa? Oke, kita tunggu dulu. Ya, 4.000, sekitar 4.000-an ini, teman-teman. 4.000. Oh ya, benar 4.000. Kenapa bisa 4.000, teman-teman? Soalnya ini dikali 10. Jadi 4.000. 4.300 tadi. Yang paling banyak ini ya, teman-teman. Dari segi beratnya emang beratan yang kuning. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini ya videonya. Kalau kurang jelas bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, assalamualaikum. Sampai jumpa di lain kesempatan, teman-teman.